Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa kembali di channel saya. Ya, apa kabar buat teman-teman Abdul Vlog semuanya? Ya, pada pagi hari ini saya berada di terminal Induk Pemalang lagi sobat ya. Ini yang baru masuk Laju Prima dan 190 Mahasura dan di belakangnya ada 204 Sabilillah. Kita coba mendekat aja ya. Dan ini ada 2190 Mahasura dan 204 Sabilillah ya. Untuk penumpangnya sendiri cukup lumayan ramai ya sobat. Halo Mas E. Yeah. Ya, penumpangnya sendiri cukup lumayan ya. Untuk 190 dan 204-nya. Dan itu yang baru masuk ada 199 Kapolista. Kita coba mendekat. Tak nyedak sih Mas Fajarnya. Untuk pagi hari ini siapa yang bawa ya? Oh ternyata Mas Fajar. Mas Fajar yang bawa ya. Cukup lumayan ramai ya. Dan 204-nya lanjut berangkat lagi. Halo Mas E. Pripun kabare? Ngisi ngendi? Ngisi ngendi? Kota Bumi. Hati-hati nggih. Ya, kita tunggu keberangkatannya aja ya, sobat. Ya untuk hari ini yang masuk terminal Induk Pemalang ada 204 Sabilillah, 190 Mahasura dan 199 Kapolista ya. Ya Kapolistanya diberangkatkan. Ya keren banget alarm mundurnya nih, jedak jeduk. Ya untuk pagi hari ini yang sebagai drivernya adalah Mas Fajar ya. Driver baru dari PO Haryanto Kapolista nih. Sudah 2 bulanan ya masuk PO Haryanto ya. Ya hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya Mas Fajar ya.
Dan ini 190 Mahasura juga diberangkatkan menuju Kota Bumi. Untuk kru yang bertugas, semoga selamat sampai tujuan. Dan di sini masih ada Sinar Jaya, Setia Negara, dan itu ada Mitra Trans dan Laju Prima. Kita tunggu keberangkatannya aja ya, Sobat Usman ya. Dan itu Sinar Jaya diberangkatkan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Ya, Laju Prima lanjut berangkat lagi. Semoga selamat sampai tujuan. Ya, wis. Ya, ini yang baru masuk ada unit terbarunya Sudiro Tunggajaya Caniago. Jadi ini untuk misi land Pekalongan ya, startnya dari Kajen. Kita coba mendekat sebentar ya, untuk melihat-lihat armadanya. Ya, ini unit dari Sudiro Tunggajaya yang kemarin baru dibeli ya. Ini X-Tam Wisata dari Rio kalau nggak salah ya. Ini unitnya masih mulus banget. Ini start awalnya dari Kajen ya. Ya, ini nampak dari belakangnya. Ini unitnya masih mulus banget ya. Dengan livery-nya juga masuk banget ini dengan Sudiro Tunggajaya ya. Oh ya, ini menggunakan sasis Hino RK 260 ya. Unit ini masih keren banget. Untuk penumpangnya sendiri cukup lumayan banyak. STJ Caniago, ini X-Tam Wisata dari Rie. Infonya sih ada 14 unit yang dibeli Sudiro Tunggajaya, tapi yang baru kelihatan baru 6 unit ya. Ya, ini Sudiro Tunggajaya Caniago ya. Segera diberangkatkan menuju Ciputat. Untuk kru yang bertugas, semoga selamat sampai tujuan. Ini armadanya masih keren banget ya. Ya, ini jam 9 ya. Yang baru masuk ini ada Sudiro Tunggajaya Bim-Bim. Ini armada terakhir Sudiro Tunggajaya yang berangkat ya. Ini startnya dari Pekalongan. Ya, Sudiro Tunggajaya Bim-Bim diberangkatkan dari Terminal Induk Pemalang ya, menuju Tangerang. Untuk kru yang bertugas, semoga selamat sampai tujuan. Ya, saya Sudiro dari saya ya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mensupport channel saya ya. Yang saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya. Jangan lupa menyempatkan waktunya sejenak untuk like, comment, share, dan subscribe. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.